apa? Mudah-mudahan dari sini di jalan jangan tidur. Terus jangan beristri lagi gitu? Iya, enggak, boleh istirahat boleh, tapi jangan tidur. Boleh beristri lagi. Beristirahat. Tanya mesti jadi. Kalau memang aku yang minta teleponnya, misalnya mau orang itu, toh kenapa aku mau nyodorin sama dia? Aku sama dia. Kalau dia, ya kan? Cuma itu ki. Baju kau di depan masih terngiang-ngiang percimburu 81. Gimana nih Bang Taru? Ya, setiap kita tinggalin, setiap ada yang kita tinggalin pasti ada kenangan. Itulah intinya. Jadi, ya. Kenangan itu susah dilupakan. Susah, memang susah. Tapi yang pahit-pahit, walaupun manis pahitnya itu susah memang dilupain. Makanya kenangan asal terlupaun. Ya, ya Ki. Itu kenangan nasi terlupaan itu? Ada maknanya kan? Ada maknanya kan? Tapi kau enggak kau tengok yang di Facebook yang kukirim ke kau? Tengok. Nah, kan ada itu waktu kalian masih ada kenangan tersendiri. Semalam aku tengok pas aku telepon kamu, enggak tahu aku cara downloadnya. Nanti ku download, ku kirim ke kau lagi. Iya. Maksud ku mau dibikin di apa? Status supir duamu, apa yang kamu pandang di situ? Apa doa untuk supir dua di 81 dulu? Mudah-mudahan cepat sembuh. Masih ingat ya? Masih lah. Sampai ingat lagi sama kawan kita itu. Ingat seperjuangan. Teman seperjuangan. Satu tahun lebih. Jadi apalah harapan untuk Bang Taru? Bang Taru? Iya. Lain kita ini apa? Mudah-mudahan dari sini di jalan jangan tidur. Terus jangan beristri lagi gitu? Iya enggak, boleh istirahat boleh, tapi jangan tidur. Boleh beristri lagi? Beristirahat. Aku tanya bukan beristirahat, beristri lagi. Istri. Boleh enggak? Jangan. Kalau Bang Taro, apa harapan ke Rizky? Lama membujang ini bahaya ini. Janganlah, enggak bisa. Setiap manusia itu laki-laki itu enggak bisa membujang selamanya. Kalau membujang selamanya berarti bukan laki-laki. Bukannya laki-laki, tetap laki-laki, bukan apa namanya? Tapi umat Adam. Nah, bukan umatnya. Jadi, sudah lama kita enggak ngobrol-ngobrol heboh. Kita ngobrol heboh dulu. Oke, ini diberangkatan ke Bogor nih. Kalau menurut Bang Taro, selama dua kali ke Bogor, ada nggak yang dilirik dia penumpang? Begini Bang, setiap ada yang dia pikirkan, tetap aja aku yang duluan. Oh gitu, maksudnya? Tanya, Bang Taro, tolonglah minta dulu nomor teleponnya. Ya buat siapa? Buat aku. Kalau memang buat kamu, kenapa buat aku? Kenapa nggak buat aku? Aku yang minta, aku kan ya, gitu kan. Aku kan gitu. Ya, berarti nggak ada istilahnya, masih ragu-ragu lah gitu kan. Untuk mendekati seseorang, entah di mana kesalahannya aku nggak tahu. Apa kendalanya itu? Apa itu Pak? Kau kan masih ragu mendekati seseorang. Tetap saja aku yang... Masa disodorkan sama yang... Takutnya nanti kalau yang udah berpengalaman ini, sekali jalan langsung jadi. Kau ketinggalan terus. Ya kan? Iya, pasti. Boleh coba. Orang yang sudah memulai, sekali jalan langsung jadi. Iya. Kalau
kalau memang aku yang minta teleponnya, misalnya mau orang itu, toh kenapa aku mau nyodorin sama dia? Bagus sama dia. Iya, bagus sama dia. Ah, cuma ada tuki. Ahok itu. Tapi yang namanya berkawan lah biasanya itu ya. Nggak apa-apa lah, toleransi. Toleransi. Udah berapa orang yang begitunya? 3, 5, 7. 7 berarti 2 trip 7. Berarti 7. Itu 3 plus lah ya. Nah, 7 tapi selama sebanyak yang 7 itu tetap aku yang minta, ya? Yang di depan duluan. Jangan sampai datang, jangan sampai ke 9. Oh, ini Pak Rajen. Ini raja apa nih? Bukan raja apa? Raja muda. Kita tunggu dari sini dia masuk biar nampak videonya. Oh, dikerjain raja dan fokus. Masuk mah ketua. Lalu nggak masuk. Aku rindu sama kamu. Ada blog berita tadi katanya di pukuli di jalan, makanya tadi kebalas jadinya. Ah, iya, Bang Jack itu. Makanya tadi Bang Jack dipukulin. Ah, enggak mungkin. Nanti sama apa? Berangkat, Len. Nanti aku tunjukkan videonya. Betul loh, dah. Iya, tengok kan, Bang Taro, itu nanti bisa saya tunjukin videonya, tapi di media ini enggak boleh. Pasti seru ditunjukin videonya. Tapi kita saya enggak. Serius dong. Iya, tapi rasaku nanti lah aku tunjukin. Masalahnya apa? Mirip betul sama Bang Jack. Rambutnya pirang, kena tunjang. Ya kan, Bang Raja? Oke, tadi gua balas, aku tengok situ Bang Dul katanya, makanya langsung gua balas. Cuman Bang Raisun nggak yakin. Paling yang menunjang yang terlempar katanya. Pagi-pagi ya, makanya tadi kaget. Iya. Jadi apa cerita nih Bang Raja? Warpel lah kawan ini. Udah lama tak besuo ini. Apa cerita? Alhamdulillah ini? Untuk hari ini sehat walafiat. Tadi datang telepon si apa Rizky. Kami berangkat hari ini katanya. Jadi disuruh merapat kemarin. Ini lagi off atau baru nyampe atau macam mana? Apa belum berangkat? Lagi off berapa lama? Hah? Mungkin ya sebulan dua bulan gitulah. Kok lama? Ya nggak tahu juga sih. Tak sebulan atau dua bulan. Mau honeymoon gitu? Hah? Mau honeymoon? Ya gitu deh. Honeymoon. Hani-hani. Tahu kok honeymoon? Hani-hani baby hani. Dia belum nggak usah ajarin. Dia nggak tahu. Apa namanya? Kalau bahasa Mandailingnya ancimun. Di blender, kasih gula, kasih soda sodi. Apa? Bukan. Soda. Susu. Jus dong buat. Iya. Dia belum ancimun. Dia belum tahu. Orang untuk deketin ceweknya dia tak berani. Nggak berani dia. Ya, semalam makanya aku telepon dia suruh datang ke sana, tapi sekarang jual apa? Jual murah. Sedang jual mahal tak laku, apalagi jual murah. Nah, jual murah. Aduh. Oke, kapan lagi? Apa itu, Pak? Di sini semua kita berempat, cuman kau lah yang masih muda. Ya sabar lah. Hah? Sabar. Nggak bisa disabarkan yang kayak gitu. Ya Bang Taro. Seandainya dia jadi tahun-tahun ini, udah aku bilang sama dia, bawang kentang sama aku kan udah aku bilang ya, toleransi. Bawang kentang sama dia, cabai dari aku. Raja apa? Raja apa? Ayam. Ada ayam opung jambu di belakang. Kemarin kan Neo kan? Ayam opung jambu. Apalagi apa? Tinggal perempuannya dari kau. Iya, sabar. Ayam apa tadi kentang ya kan? Kentang, bawang kentang udah, cabai udah, ayam udah. Apa lagi? Segera merapat. Kalau perempuannya dari kami enggak mungkin lah. Enggak mungkin lah daripada buat kami. Ya kan Bang Raja? Daripada buat kau bagus buat kami. Iya, kalau masa kami masih ada jatah lagi ya kan? Iya, kami pun masih ada. Yang ditakutkan bukan gitu Bang Dua. Ini ada sesuatu di balik sesuatu makanya dia menunggu sesuatu yang ditunggu tak mau menunggu. Enggak, yang ditakutkan ada sesuatu di apa ini? Di benaknya. Tapi yang pasti ada sesuatu di dalam sesuatu. Tapi apa? Yang pasti. Lama-lamanya. Apa? Kalau enggak pasti, apa kita tunggu-tunggu? Cari pengganti. Gimana Ki? Sabar, segera merapat. Segera merapat saja pun
lagi rokokmu. Sana bang, alah. Ini aja lah. Ya memang betulnya orang ini kan nanti gak merapat bang. Masih iya. Dibilang sawar segera merapat. Ya memang dia merapat orang. Mana bohong dia? Merapat-merapat terus. Gak jelas merapatnya, entah kemana merapatnya. Merapat. Nah lalu cuma sini pun wahal mah. Karena ayah belum sampai sini pun dulu bang. Iyalah, aku cuma sampai depan aja nanti merayap. Hah? Sampai depan. Sama lah, habis ini buat. Gak bisa. Bahaya. Kemarin nyampe tebing. Nih, Bang Jek gak ada, Bang Laisun gak ada. Sendiri pulang kan enak. Memang kalau ada orang itu masih bisa, Wak, heboh-heboh. Sampai depan aja nanti merayap. Hah? Sampai depan. Sama lah, habis ini buat. Gak bisa. Bahaya. Kemarin nyampe tebing. Nih, Bang Jek gak ada, Bang Laisun gak ada. Sendiri pulang kan enak. Memang kalau ada orang itu masih bisa, Wak, heboh-heboh. Hujan. Paket di sini nih supaya jangan hujan. Boris piket.
Hari ini saya habis mingguan sekarang. Di luar nampaknya macet nih. Macet. Tahan sekali. Sewa kanan. Kiri, lapang kiri. Jauh. Masih situ, mama. Itu masih. Kamu sangat dong miak pom bensinnya, Bang.